Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda sehat. Semoga pada kesempatan ini kita semua diberi kesehatan, ya, diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ayah Sihab berada di rumah. Hari ini tidak ke tempat kerja dikarenakan Ayah Sihab lagi menjalani isolasi mandiri, ya. Jadi ceritanya pada waktu yang lalu ada teman kami yang di tempat kerja yang dinyatakan positif swab, ya. Jadi pada hari kemarin kita semua dilakukan pemeriksaan swab, ya, di lab Kesda, dan sekarang ini lagi menunggu hasil, ya. Jadi kita tidak masuk kerja, ya. Jadi kita menjalani isolasi mandiri, ya. Nah, di isolasi mandiri ini kan kita bingung nih mau melakukan apa gitu, ya. Ya, di sini Ayah Sihab akan melaporkan kegiatan Ayah Sihab di rumah, ya. Di antaranya kan kalau untuk yang isolasi mandiri itu diutamakan menjaga kestabilan tubuh gitu, ya, menjaga jarak juga kepada anggota keluarga aja, agak menjauh dulu, ya. Tidak lupa pakai masker, ya. Cuci tangan secara teratur, dan kalau pagi-pagi kita adakan berjemur gitu, ya. Jadi hari ini Ayah Sihab akan melaporkan, ya, berjemur ala Ayah Sihab gitu, ya. Mari. Gitu di halaman gitu, ya. Nah, ini biasanya Ayah Sihab suka melakukan seperti itu, tapi memang saat ini memang waktunya kurang tepat karena memang dikondisikan untuk isolasi mandiri. Jadi sengaja sama Ayah Sihab anak-anak dijauhkan gitu, bahkan aktivitas Ayah Sihab juga kebanyakan hari ini selama ini gitu, ya, selama isolasi mandiri ini kebanyakan di dalam kamar.